نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yang kami hormati Sohibul Bait Al-Mukarram kakanda saya Kiai yang masih dianggap muda lah Kiai Haji Husni Imam Masjid Istiqlal yang selalu untuk menjadi koordinasi kami di kantor Istana Wapres karena sesama level Kiai dengan guru kita. Selanjutnya ada kakanda di sini juga Pak Haji Burhan, long guru kita juga, Bang Budi, Ustadz Ahmad, ada juga Dr. Kakanda, Pak Sumitro dan Nyonya, dan seluruh hadirin jamaah Haflah Quran. Dan yang paling spesial adalah buat adik-adik saya yang berkumpul dalam forum komunikasi mahasiswa BIMA Ciputat Raya. Mohon maaf dulu, mata kasutu dihubungi oleh adinda-adinda Ciputat Raya ini. Namun pada saat menghubungi selalu bentrok dengan waktu mata kasut. Jadi sekali lagi pada momentum ini mata kasut memohon maaf kepada adinda-adinda mahasiswa karena belum berkesempatan untuk memberi semangat gitulah kira-kira. Memberi semangat buat adik-adik selama di Ciputat, khususnya adik gajihan ini yang aktif berwa saya. Allah. Terima kasih. Oke, saat ini adalah bukan untuk memberi semacam tausiah atau apa karena ada yang lebih guru dari kita semua. Saya hanya memberi pesan tiga pada adik-adik mahasiswa yang berkecimpung di Ciputat Raya ini. Untuk sukses itu tiga saja, nggak usah banyak dulu lah. Nanti bertahap. Nah, sembari nanti kita bungkus dengan cerita-cerita singkat yang sesuai dengan arahan Bang Yusri untuk membangkitkan semangat daripada adik-adik kita sekalian. Ya. Kalau yang buat senior-senior mata hanya ke DM, Pak, bukan untuk semangat ini, tapi kalau buat adik-adik untuk semangat sekalian. Ya. Yang pertama adalah toat. Untuk meraih sukses itu toat. Toat pada siapa? Yang pertama adalah orang tua kita. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah taat pada guru kita, taat pada senior, kira-kira gitulah. Itu yang pertama. Itu sangat ringan untuk diingat dan nanti taat pertama. Yang kedua adalah kita pandai berkaca diri atau memberi semangat diri. Apa kekurangan diri atau apa kelebihan diri kita. Yang terakhir adalah semangat. Itu aja. Yang pertama kita satu-satu to'at. Kita semua ini pada umumnya dari BIMA ya kira-kira ya, rata-rata kalau dalam potensi SDM itu, ya mohon maaf, rata-rata ya kebanyakan kita orang biasa-biasa saja. Orang biasa-biasa saja. Tidak ada yang bermerek level yang terlalu tinggi IQ-nya atau apapun. Namun orang yang biasa-biasa saja. Namun keberhasilan itu yang paling utama menurut Mane Kaso, Betung Abu, Kang Dudi, adalah ketaatan, keberkahan dari guru orang tua. Oleh karena itu, mahasiswa, teman-teman, adik-adik sekalian, anda-anda sekalian yang ada di Jakarta ini, tolong gua mau tirliwat menaik, mulai dari Sumbawa ke Lombok, Bali ke Jawa, Jawa ke Jawa lagi. Kira-kira begitulah, pokoknya tolong buah mati. Oleh karena itu, karena tolong buah penyeberangan yang luar biasa tantangan daida, jangan disia-siakan. Kalau disia-siakan, ya akan standar-standar saja hasil yang kita dapat. Seperti Umi tadi, dengan perjuangan tinggi, mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa, semangat untuk belajar, semangat untuk berbakti, semangat untuk apapun yang hal yang terbaik untuk kebaikan, yakin pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Itu yang pertama dari to'at. Nah, berkaca pada diri Mada Kaso, Mada hanya alumni dari MAN 1 BIMA.
sama dengan beralumni dengan bunyainya Ustaz Haji Husni. Oh. Itu man satu alhamdulillah. Keren, buktinya ada satu, dua juga ada istrinya. Keren. Haji Husni ini kalau enggak keren enggak dipilih sama Haji Husni. Oh iya. Iya iya iya. Jadi bunyai Sundari ini adalah teman dekat Mada di, makanya benar-benar sampai sebenarnya dua acara hari ini. Asik. Dan kebetulan di Tanjung Priok 1 ada juga di Depok 1, namun karena undangan dari teman dekat dan juga guru saya Haji Husni, ya akhirnya saya akan kedua agenda yang lain. Terima kasih Bang, terima kasih. Ganti. Ya, toh, antara lain toat pada guru. Bukan toat pada teman. Beda lagi. Enggak boleh kalau toat pada teman. Kalau teman untuk bersinergi. Selanjutnya berangkat dari man satu itu, man satu lanjut ke Yayen, hanya Yayen saja sebenarnya, bukan Unram. Tahu nggak cerita antara Yayen dengan Unram? Dulu bahkan Mata Kaso karena Ustaz, mohon maaf tadi belum menyapa tadi karena spesial di Tanggal Solo. Spesial bol, tes ya guys. Mana mukanya yang spesial itu coba lihat. Nanti juga bisa cara spesial bang ya. Pasti. Stein dengan Unram itu levelnya jauh. Jadi Madaloho itu dia kuliahnya alumni Mataram. Teman-teman Unram itu tahulah, Konduli ini tahulah level Unram. Kayak sini umpamanya UI dengan apa ya, biasa-biasa, mohon maaf, mungkin pemulang dulu Pak, bukan pemulang sekarang. Kalau mau tidak ada apa-apanya gitu loh. Nah, sama Unpam lah. Ya kira-kira begitu lah kira-kira. Nah terus dari Yayen mulai wisuda itu 2000 2001 2002 2003 2004, kakak enggak 4 tahun ini berjuang mencari orang yang dari wasimbori sekolah yang semuanya biasa nih Pak Karangi. Kalau Umi orang Hebrelian memang lagi dia ingin Pak Karangi tapi mau usaha. Nah itu sebenarnya itu yang saya mau comparize gitu loh. Jangan Jojo mau lulus seperti saya. Kalau saya benar-benar hanya mau Pak Karangi PNS karena itu amanah dan biasa Pak buat bimbingnya orang tua itu mesti kami PNS 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 sampai umpam baang ya nak. Allah. Kan biasanya kan kalau PNS kan harus kalis baang. Teman dah lulus bangke, batu wali. Lulus bangke, batu wali. Sampai upah kali banyak tapi sebenarnya perjuangan-perjuangan di sisi-sisi itu nanti kita cerita ada momentum khusus. Ini cerita yang bersambung nanti lanjut di rumah kalau haflah persis. Ini hanya cerita-cerita clue-clue singkat aja dulu. Poin masuk poin begitu selesai satu upah Mbak A teraka kerami terus berjuang belum juga. Nah ini sebenarnya tip juga yang kelupaan tadi, ada juga namanya kalau udah kita berjuang terus apa biasanya? Mau usaha terus apa? Tawakal. Ya tawakal ya terus pasti lah itu. Hijrah. Suasana Mataram itu kan ya 11-13 atau tidak 11-12, 11-13 dengan 5 kira-kira gitu. Jadi memang harus kita tinggalkan segera ini kota Mataram ini kira-kira gitu. Karena lingkungannya ya kayak Hembojo, ya itu kan punggung tantung kayak kelorang Hembojo, rau main tekan tamu ini, gitu kira-kira. Teman-temannya hanya orang-orang Bima, yang mau ngaku ya mau dikatakan kalau umpamanya bergaul pada Dorombo atau Jawa, ini sombong, ya udah orang mampu dia main Mataram, orang sombong, gitu. Itu yang membuat juga kita ini, tantangannya begitu, harus juga kita sikapi. Harus kita sikap seperti itu. Ya gak apa-apa dibilang sombong, tapi sesekali perlu juga mendekati. Ya kayak datang begini juga ada mungkin tokoh-tokoh yang luar biasa, mungkin orang Bima yang jarang juga begini. Ya itu mungkin yang perlu kita bilang sombong itu. Kenapa? Sekali perlu memang. Perlu dia terlibat, aktif kayak begini. Ya, Oma. Selamat datang, Bung Oma. Halo, Oma. Pengacara Flamboyan. Abang Mansur Arsyad. Menjelang acara ditutup ini. Pengacara Flamboyan beristri empat. Silakan. Lanjut Pak. Ya, selanjutnya hijrah. Apa hijrah tadi? Hijrahnya kemana? Ke Jogja. Nah, ini udah mulai nih, ada mulai. Udah menarik buat adik-adik sekalian ini. Makanya nanti kalau memang di sini benar-benar terhenti hanya ini saja, harus berhijrah. Nah, kalau udah dari Jakarta, hijrah kemana? Hijrah ke Malaysia dong.
atau ke Singapura dong, atau ke Australia dong. Masa hijrahnya kembali ke sana? Kecuali memang mau diberhenti sesuatu yang lebih besar, pemain ke Bima atau Kelompok teman. Tapi kalau hijrah untuk maju, ya harusnya malah tidak ke Malaysia, mungkin yang dengan Korea terbaik di sini. Umpamanya di sini, mohon maaf dengan ngaji, mohon maaf dengan apa adanya di anggaplah kompas saya ya, dihargai kira gitu. Di Malaysia luar biasa dihargai. Kalau orang Korea, Korea terbaik, ya itu kita hijrah di sana. Atau ke Brunei Darussalam lebih tinggi menghargai seorang ustaz atau seorang. Brunei ceramah di depan sultan. Setelah itu apa dilakukan di hijrah di adik-adik sekalian? Apa dilakukan di Jogja dengan melanjut S2? Daftar S2, daftar S2. Ini dari alumni STAIN loh, masuk ke Gajah Mada. Ini pada patah dong botong ngampu ini benar-benar. Bang Yusri, Bang Yusri. Ya. Tadi kakanda kasih tisu buat Umi, tapi nggak usah, pada nggak usah. Yang lebih serius ini, yang agak sedih ini. Di kacamata itu potong kampung ada juga, ya, mungkin ya kita tahu dari film, mungkin akademik. Tidak paham, ini jasad dari Staino dari mana? Staino ada juga yang nggak paham, nggak tahu. Ya kan materinya Undi, UGM, UI yang sebenarnya. Staino itu apa? Sekolah apa ini? Subhanallah, begitu dipanggil. Mohon maaf, ini ijazah dari mana? Oh. Berarti wacoin. Iwar coin. Benar. Ayo nangis. Setelah itu tapi oke, ambil dulu. Di sana. Nah, mau lalar pate udah lebih. Ayo betul Bonus. Masuk. Ya, alhamdulillah diterima pemberkasan. Padahal dulu niatnya mau S2 itu sebenarnya mau dapat beasiswa. Setelah diterima, tidak dengan mendapat beasiswa. BSG ditulis di situ. Anda diterima, namun untuk BSG. Apa? Muat sesir dong tuan. Aji, Umi, alhamdulillah lulus di Gajah Mada begitu. Setelah itu, kemudian Bismillah Rana. Orang tua begitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada istilah dalam hal kebaikan dalam sekolah itulah kamu muncul. Bismillah. Jadi modalnya bismillah orang tua itu. Apa yang terjadi setelah lulus? Semester 2 dijawab tuh bismillahnya orang tua. Malah mendapatkan beasiswa yang lebih yang lain. Yang tadi yang lama beasiswa istilahnya ada beasiswa standar lah istilahnya. Namun saya mendapatkan beasiswa yang jauh lebih 2-3 kali kelipatan dari itu. Malah dapat 2 beasiswa. Jadi dengan modal bismillah, dengan modal semangat dan modal juang yang tinggi, insya Allah pasti kita akan bisa meraih apapun yang impian kita mau. Nah, setelah itu semester 1, semester 2 namanya dari alumni STAIN. Yang teman-teman ini memang gak banyak memang. Ada sekitar 20-28 orang mahasiswa S2 itu. Mada IP, mada pertama OTG. Dari 28 orang itu ke 26. Jadi hanya pilih doa berlewat nih. 36. Hanya tolu doa berlewat. Yang tadi kan, dari benar-benar. Karena kalau ngajarnya orang-orang Gajah Mada, apa saja namanya profesor-profesor yang ngajar itu langsung dia. Berarti dua orang ngajar pengertian, langsung itu the point gitu. Dan naik yang ada dohom dari IAIN atau mungkin dari Leni Kondom itu masih, ya belum begitu ini lah kira-kira. Belum nyambung. Apa yang terjadi? Remaja tak ada tak kini. Dari Bima, Lombok, sini hanya mendapatkan bisa melewati 3 orang dari 38 orang. Apa terjadi? Benar-benar kutub. Mulai dari dapat IP yang anggaplah terendah itu kira-kira. Apa terjadi di semester 3? Padahal alhamdulillah sudah bisa dapat 5 besar. Di semester terakhir, semester 4, wisuda terbaik dan wisuda pertama. Biasa-biasa saja sudah, tapi kalau kita punya semangat yang tinggi, kita punya jiwa-jiwa yang tinggi, ya disertai dengan memohon doa. Doa tetung tua itu mana ya? Itu aja. Doa tetung tua. Nah, pengampu tetung tua. Saya selalu bilang ke orang tua, mata tiba umbei prestasi kita, umi, aji, benar-benar. Nah, setelah itu,
Nah, babak selanjutnya ini baru sampai S2 saja. S3-nya nanti, kerjanya nanti. Kalau memang ini semua ditutup dengan sini, hanya sampai S2 dulu sini kan ya. Ditahan dulu Bang, karena nanti buat hafalan di rumah. Sekarang begini, yang materi ini mulai dari Abang adalah kita ini diakui sama ketua RT saja enggak bisa. Sekarang beliau masuk ke jantung pemerintah. Ini apa kuncinya sampai ke sana? Gitu loh, Bang. Kenapa bisa nyelonong ke sana gitu? Iya, kita ini masuk ke kecamatan aja susah. Sekarang Abang sampai ke sana, sampai ngatur kiai loh di sana kan. Lewat depan istana diusir. Iya.